Di bayi tadi masuk bang, masuk masjid. Masuk masjid bayi. Kalau sholat nggak bayi tu, cuma kalau sholat kawasan kan. Jadi bayi 5,000 satu orang. Masuk kawasan. 5,000 satu, 5,000 itu bebas. Oh, gitu. Bebas ya. Ini kalau sholat? Kalau sholat nggak bayi tu. Tapi bang, aku tadi minta. Tapi masuk ke dalam kan, masuk ke dalam kalau masuk kawasan kan. Itu kemana dulu kan kemarin lalu nak? Masuk kawasan, bukan sholat. Oh, kalau sampai tadi sholat. Iya, masuk kawasan. Iya, sudah kamu masuk masjid kan? Siko pintu ya. Iya. Siko pintu ya kan? Iya betul. Ah, itu kamu orang lalu, supaya nak bayi ya? Lalu di sana bayi cuma masuk kawasan masalahnya. Ya sementara masjidnya letaknya di belakang. Itu kok ada perintah bupati. Maaf, letaknya lagi di objek wisata. Bukan masjid membayar, bukan. Objek wisata. Ya, udah masuk lokasi objek wisata. Ya, objek masjidnya, wisata. Jangan di masjidnya, kok masjidnya nggak bayar. Masjidnya bayar. Hah? Masjidnya nggak bayar. Ya sementara tadi kami bayi tadi pas masuk lah bayi. Ya, lah. Parkir di Siko tadi bayi. Ya. Oh, bayi tadi kan. Parkir tadi ke bayi, kalau kagak ke bayi. Ya, awak pergi ke Siko. Awak ke pergi sholat. Nah, sampai sholat ini masjidnya udah masuk lokasi objek wisata. Iya masjid udah masuk. Jadi kalau niat sholat, lima biar nak bayi. Siapa masjid pak bisa? Nah, masalah ada cerai. Awalnya sholat di Siko. Ini udah dibatasi oleh objek wisata pak. Oke gitu. Jadi perintah. Berarti kan kalau ikut resmi, nanti abang kan nah, bisa pak bisa penjelaskan kan? Sudah masuk ikut pawai wisata. Oh gitu. Berarti kalau mau masuk masjid, walaupun mau sholat, tetap bayar ya. Intinya kan itu. Nah, intinya udah masuk kawasan. Ini batasnya pak. Sementara masjid itu kan fungsinya untuk sholat. Betul. Kan sholat nggak bayar pak. Ya sholat nggak bayar. Sementara orang mau sholat. Nah, ini udah dibatasi pak dengan objek wisata. Mau masuk ikut pariwisata, bukan masjid bayar.